اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. ربي إني يا ذا الصفات العالية قائم بإلفنا أريد العطية. ربي إني يا ذا الصفات يا ذا الصفات العالية قائم بإلفنا أريد فينا أريد العطية. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. تحت باب رجا وقفت رجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل بالقصد قبل المانية. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. سمو يكون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. Pertama kali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jawab salam. Okay, pertama kali ingin berterima kasih kepada siapa yang masuk ke live ni. Ada orang komen Iqbal semalam apa ternampak dekat pejabat visa malu nak tegur. Oh iya ke, insyaAllah lepas ni kalau jumpa Ana dekat luar tu, dekat kayak dekat sabit, tegur-tegur lah, bagi salam ke apa ke. Okay, jadi insyaAllah dah lama kan saya tak live. Jadi insyaAllah pada hari ini live kita special. Live kita special pada hari ini sebab apa? Special guest. Kita ada special guest. Kita ada special tetamu yang istimewa. Siapa tu? Iaitu guru saya dan sahabat kepada walid saya,
dan juga senior saya ketika saya belajar di Tarim, iaitu Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad. So Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad adalah seorang alumni daripada Darul Mustafa dan juga Ribat Tarim. Beliau seorang pendakwah di Johor Bahru. Banyaklah pergi berdakwah dekat Johor Bahru, dekat Pasar Malam, pergi berdakwah kepada orang-orang India, berdakwah kepada orang-orang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama. Dia bawa kepada memberitahu mereka. Juga Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad juga sekarang membuka satu madrasah yang bernama Ribat Al-Haddad. Ribat Al-Haddad dia buka madrasah tu. Alhamdulillah sekarang ada pelajar di sana, belajar di sana di Johor Bahru. Jadi siapa yang berminat untuk masuk ke madrasahnya, insyaAllah jadi mungkin kita akan live bersamanya dan dia akan bagi tahu tentang madrasah tersebut. Jadi sekarang dia dah masuk dah belum? Masuk tu. Dah masuk dah. Ai Muhammad masuk dah. Komen sikit. Okey, boleh request. Ami Muhammad tolong request live. So sebelum tu, sebelum Ami Muhammad masuk, tajuk kita pada hari ini adalah cara memahami hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan ingat kecintaan kepada Rasulullah itu hanyalah simple, hanyalah perkara biasa, akan tetapi hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat diraih oleh orang-orang yang macam mana kecintaan kepada Rasulullah SAW hakikatnya dapat diraih oleh orang yang membersihkan jiwanya, yang sanggup berkorban demi saja untuk Rasulullah SAW. Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nama Muhammad punya Instagram apa? Muhammad Syed. Tebaklah Syed. Syed tak frank. Syed dia. Syed Al-Haddad. No, Syed Al-Haddad. Sekejap tengok. Okay, request. Okay. Jo, siapa yang penulis nota? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. ايش اخبارك يا حبيبي خير؟ الحمد لله طيبين. وانت كيف؟ تتكلم عربي اولا؟ تتكلم عربي تمام ولا ايش رايكم؟ خلاص. على كيفكم نحن نتكلم لا يمكن نتكلم عربي نتكلم فرنسي يا فرنسي أنت إيش أخباركم كيف أحوالكم هناك في جوهر بارو ما شاء الله عليكم نعم نحن هكذا حالنا طيب وعساكم طيبين في مصر الحمد لله وكيف الوالد والد طيب والد عندك موجود والد هنا الخلف نحن هنا ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام حبيبنا عساكم بخير حبيبنا سيفو خير تمام ان شاء الله دحين عشان طلب من والد اصلا قبل اليوم بغى أيوة اعمل معكم يعني ان شاء الله في خير في خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دو ما سوى بس فيتني هذا فلتر لا تيبو ايش لا بون فلتر هذا Okay, dah habis lah segmen kita cakap-cakap bahasa Arab. Tunduk sikit Habib punya Muhammad punya tunduk sikit, tak nampak. Tunduk sini. Sikit lah. Aiwah. Okay. Jadi Abi Muhammad ni bagi penonton, Abi Muhammad ni adalah guru saya, juga senior saya di Darul Mustafa, juga pendakwah di Johor Bahru. Ramailah orang yang tertarik dengan Habib Muhammad. dengan comel. Dakwahnya. Habib comel. Okay. Jadi kami nak bertanya tentang khabar Amin Muhammad. Apa khabar Amin Muhammad? Okay, berkhair lah. Nahna? Nak bahasa Melayu, dia orang nak faham. Nah, sihat. Alhamdulillah. Semua okey lah. Madrasah buat masa ni, itu nak panggil, nak, itu hari cuti lama daripada PKP first.
Nak buka separuh Januari baru ni, kena PKP lagi sekali. Tangguh oh, dulu lah. Sekarang takkan tak ada budak lah. Kami online je lah. Kalau mengaji pun melalui online. Oh, faham, faham. Okay. Okay, Muhammad. Kita pada hari ni, kita nak ceritakan. Dia macam soalan lah kepada kita panggil Habib Muhammad lah. Habib Muhammad. Jadi, jadi kita nak bertanyakan sikit tentang tajuk kita pada hari ini adalah cara memahami hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab ramai yang nak meraih kecintaan kepada Rasulullah tetapi tak tahu cara dia, tak tahu cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu macam mana. Jadi ana akan bagikan sikit kepada Muhammad soalan-soalan yang mampu membuka sikit minda lah pada penonton. Boleh kita. Minta Ana. Astagfirullah. Okay, Muhammad. Soalan pertama adalah bagi soalan tu. Tercepu mah ni kena ni. Takkan lah. Eh, kita dah masa-masa sikit tadi. Masa-masa baru malam sebentar tiba-tiba terus lagi ada soalan ya. Ya, Habib, antum nak panas sebelum. Apa gila Habib Muhammad Qasidah lagu. Oi, lupa. Mursyid, Mursyid Kabir. Allah. Mana oh, boleh. Iqbal, Masya Allah. Lepas tu, Iqbal. Anak antum lagi. Kalau kita tak boleh, tak boleh. Tak boleh Qasidah dah. Kalah dah, Habib. Satu, Habib. Anak nak Qasidah Hadramut sekali. Qasidah Hadramut. Qasidah Hadramut? Haa. Bos lagu tu, Ikram juga. Bos lagu dulu. Kacau kata. Kasih Fardiyah, Fardiyah. Baik, baik. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والتران وخالف هوى النفس التي قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان وأصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهى عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. هذا طلب الوالد بغاني انشد الوالد بغاني انشد الوالد الوالد سبق لقوني بغاني انشد انا ما بعرف عن القصيدة حضرموت بس بعرف كل اسبوع عشان كنا بننشد في اخر اسبوع في يوم الخميس صباح نعم نعم اسمع صوتك ما شاء الله
صوتك زين، أعطاك الله مزمار مزامير داود عليه السلام، ما شاء الله عليك. الله يا قال وليد، نخفى يا وليد حبيب، شغل مو شيء اللي يا عم. طيب قال وليد الذي شغل أجمل عيون. انا اقوين يا وي وي بلنقوي رمى مقوين. تفضل تفضل حبيبي تفضل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بارك عليه وعلى آله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغام ينجال يا ربي يا خير كفيل، أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خفيف، عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك، وغيث رحمتك حطت وقد أتك بعذري وبانكساره وفقره، فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال، وامنون عليك وامنون عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال، مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى يخشى وذكرك وشكرك يرجى وبطشك وقهرك لازم، وحمدك والإجلال يا ربي أنت مصيري، فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري، واختم بالإيمان الأجل، وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة، محمد الهادي الدال، والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال، الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله سيد، بارك الله فيك، ما شاء الله آخر صوت هذا. الله يخليكم. Boleh recording dengan Iqmal. Boleh recording dengan Iqmal lah. Dia ada aura. Dia ada aura lain. Aura dia lain. Ada. Ya.
Sama kita Itu pakai apa aurat. filter dekat pintu ni? Awal air itu. Okey. Mami Muhammad tu cerita lah nama rumah kita tu. Throwback sikit lah. Jadi Habib Muhammad tu rapat lah dengan Walid Ana, Walid saya. Selalu datang dulu kat Perlis. Dia tak ingat. Dulu pernah jumpa lah dengan Muhammad. Kita jumpa dulu masa saya kecil lagi. Kita kecil lagi dulu Amin Muhammad. Ni lah rapat lah. Habib Muhammad beda boleh tu sampai kena ketik ulak lah. Betul. Dulu Walid pakai kereta kuning tu. Masya Allah, kereta raja. Kereta raja. Kena duduk rumah Ikmal berbulan. Duduk rumah Walid berbulan tu. Ha, pasal Ikmal kecil lagi, comel lagi. Allah, Masya Allah, bermisai lah dia. Siapa dia? Pakai Ikmal. Ikmal, Ikmal lah. Ha, dengan rambut panjang, kuntin. Eh tak, Amir Saiful. Amir Saiful tu, ha? Kecil lagi dia. Dulu Ikmal rambut kinting tu. Ha, ya lah. Ha, lepas tu kita jumpa kat Mesir pula, no? Masya nah. Allah. Jumpa kat Mesir tahun 2013. 2013. Ha, Masya Allah. Mesir pun kecil lagi. Kecil lagi lah. Jumpa kat Mesir itu pun nombor 12. Yalah. Betul. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada peluang boleh datang lagi Mesir insyaAllah, Habib. InsyaAllah, gabul, gabul. InsyaAllah. Ingin nak ziarah lagi kali. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, pergi lagi. Okay. Ayah Muhammad. Rasanya dah boleh masuk dah kot. Boleh. Ya, ikut-ikut mana yang kebal selesa. Okay. Okey. Boleh cerita sikit tentang Rasulullah. Okey, sebelum tu Muhammad boleh tak Muhammad cerita sikit tentang pengenalan kepada Rasulullah SAW ataupun cerita tentang Rasulullah SAW yang mana ada orang sesetengah mereka tak tahu akan hukum mencintai Rasulullah SAW alaihi wa sahbihi wasallam. Mereka tak tahu tu hukum tentang mencintai Rasulullah SAW. Dia berasa macam perlu ke cinta Rasulullah SAW? Adakah mereka duduk kat dunia ni semata-mata untuk buat kerja ataupun semata-mata dekat dalam hidup ini ambil keduniaan lalu pulang ke alam barzakh? Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Ini kita niat untuk bagi manfaat ke orang lah, no? Kalau ada kurang silap kan nak tambah, boleh tegur ke apa. Jadi, kalau cerita pasal Rasulullah ni, pasal itu ulama kita susun. Ha, dia buat satu bentuk macam kita akademik kan. Bila bercerita pasal Nabi, kena ada susunan. Pertama, kena cerita sirah dia. Sirah dia ni maknanya daripada sebelum dia lahir sampai Nabi SAW tu wafat. Kemudian, part kedua, dia cerita pasal sifat dia kan. Macam mana daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ini sifat yang zahir. Kemudian, akhlak dia pula dipanggil syama'il kan. Syama'ilihi, dia punya makan, minum, bercakap dengan orang, macam mana bermuamalat dengan orang Islam, orang bukan Islam dan sebagainya. Kemudian terakhir, baru kita tengok macam mana keagungan, kemuliaan kepada dengan dalil-dalil yang diperkuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ha, macam mana Nabi ini mulia dan sebagainya. Jadi, Alhamdulillah lah, tak ada tajuk dan tak ada perbincangan paling sempurna, melainkan berbincang tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk, boleh anda share satu cerita, mungkin kita boleh ambil manfaat sama-sama. InsyaAllah. Ha. Cerita ni tentang satu orang ulama daripada kota Syam. Satu hari dia selalu kerap mimpi Nabi. Sampai satu hari dia niat, kalau malam ni dia dapat mimpi Nabi Muhammad SAW, dia nak tanya Nabi, siapa yang Nabi paling sayang pada waktu tu. Maknanya dia harap Nabi jawab dia lah, sebab selalu dia mimpi Nabi. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, esoknya dia tidur macam biasa, dia dapat mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam mimpi itu, niat dia terkabul. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Nabi sayang pada zaman ni, waktu ini? Kemudian Nabi SAW rupanya dia harap dia, Nabi jawab dia. Rupanya Nabi jawab Fulan bin Fulan. Nabi siapkan. Lepas itu dia tanya, di mana saya nak cari orang ni? Nabi SAW beritahu, cari dia di satu tempat. Kalau tak silap, cerita yang anda dengar daripada guru-guru kami daripada Palembang, dia daripada, anda lupa nama Habib tu, keluarga bin Sumait di kota Shibam. Saya. Dia pun dia pun ya, segera berangkat. Yang termasuk daripada Mujaddid ke tu? Bin Sumait Hadha? Bukan, bukan, bukan Imam Haddad punya murid tu. Tapi salah seorang lah, anda tak ingat mungkin. Walhasil, dia pun, yalah, biasa sya'nul orang-orang salihin ni,
dia ada kena ada ghirah bila dengar, contoh anda dengar Iqbal, Allah Subhanahu Wa Taala beri sekian-sekian kelebihan. Mesti hati anda wajib ada ghirah nak cari Iqbal, nak tengok apa kelebihan sehingga Allah Ta'ala bagi ni. Apa amalan Iqbal sampai Allah Ta'ala bagi kelebihan luar biasa. Kenapa kami tak dapat macam tu kan? Orang soleh punya style. Dia tak ada dengki, tak ada bubukkan, tak ada jatuh ke orang, tak ada. Dia pun berangkat daripada Kota Syam, pergi ke Hadramut. Cari kampung nama Sibam yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Peter ni masalah. Peter masalah. Tiba dia tertukar sendiri. Sama-sama. Kemudian dia sampailah, dia sampai. Biasanya kita nak cari orang soleh, takkan kita cari kedai makan, mesti kita cari di masjid, betul tak? Kalau kita cari orang soleh mesti di masjid, ataupun kalau dia tak ada di masjid, orang masjid mesti kenal dia. Jadi dia pun pergi masjid, semayang dah habis semayang, dia tanya tu imam masjid tu, aku nak cari fulan bin fulan. Jadi tu imam kata, dia kata ada tak nama fulan bin fulan dalam kampung ni? Kata tu imam ada. Kata boleh bagi tahu dia kat mana. Kata Tok Imam selalu dia ada, hari ni aku tak nampak. Tapi Tok Imam tanya balik, kenapa hang cari dia? Ha, maknanya sebab orang ni pakai pakaian ulama. Kita bayangkanlah hari ni satu ulama mai daripada Mesir, daripada Hadramaut mai cari kita. Kan macam ana kata kat kampung Wadi Hanan ni, orang kenal Muhammad Haddad ni, orang kampung biasa pergi sembahyang balik, tiba-tiba ada ulama mai cari. Siapa apa yang hebat sangat orang ni yang hang cari gitu kan? Dia kata tak apalah, aku nak cari dia. Kata Tok Imam pun kata rumah dia kat sekian-sekian lorong. Dia pun cari. Dia dapat rumah ni, dia ketuk pintu. Saya anda pendekkan cerita lah, takut panjang masa kita kan. Ketuk pintu, kemudian buka pintu, fulan ni yang dicari ni, dia bagi salam, dia ni jawab, kata, awak nama fulan-fulan, kata, analah orang tu, saya lah orangnya. Kata, kalau itu boleh, saya minta tumpang jadi tamu dekat rumah, kamu sebentar beberapa hari. Dia kata, fadal, boleh. Duduk dia. Dia dengan niat nak tengok apa amalan hamba Allah ni sehingga dia mimpi Nabi. Nabi kata time tu orang yang paling Nabi sayang dia. Kemudian dia duduk hari pertama, dia tengok Sayyid ini tak buat apa-apa. Bukalah macam dengan wirid ke qiyamul lail. Tak, tak. Biasa je. Cuma waktu sayang dia pergi masjid berjemaah. Hari kedua dia cari apa, kot dia baca Quran, kot dia selawat berpuluh ribu kali ke. Tak nampak juga amalan macam ada something special yang dia buat sehingga Nabi memberitahu Nabi sayang kat dia. Sampai hari ketiga, cuma dia teringat. Selama 2-3 hari dia duduk rumah Sayyid ni. Sayyid ini setiap petang lepas asar balik pada masjid, dia tinggalkan aku kat rumah asar, nanti dia akan keluar. Tak tahu pergi mana, dekat-dekat maghrib baru dia balik. Jadi dia nak tahu apa orang tua ni buat, apa yang Sayyid ni buat setiap lepas asar. Satu hari lepas main asar, hari ketiga tu, dia follow, dia ikut pelan-pelan. Ikut-ikut-ikut tengok Sayyid ni pergi pasar. Walagilah dia pelik. Takkan Nabi sayang orang pergi pasar kan? Alhamdulillah, Allah masajidah wa abghatul bilad, Allah aswaguha kan? Dia tengok bila Sayyid ni sampai pasar, dekat satu kedai tu, dia duduk je, orang main khumun dekat dia. Orang pakat khumun dekat Sayyid ni. Dia pelik. Apa ni orang pasar tapi Nabi sayang kat dia? Apa amalan dia? Dia makin dekat ke dekat ke dekat. Rupanya dia tengok Sayyid ni tengah cerita tentang Rasulullah SAW. Tengah cerita tentang Nabi, tentang kemuliaan Nabi, tentang mukjizat Nabi. Kemudian dia balik rumah dah habis. Baru dia tanya. Dia kata, apa ni, ulama' ni yang mimpi Nabi ni tanya dengan Sayyid ni, berapa lama dah kamu buat ni? Kata, daripada saya muda. Saya ni bukan orang berilmu. Dulu ayah suruh mengaji, malas apa semua. Tapi saya hanya ada satu bekal sahaja saya nak. Dan saya hanya simpan satu cita-cita. Mana saya nak jadi orang yang paling mencintai dan dicintai Rasulullah SAW. Yang hanya saya mampu. Saya jumpa siapa sahaja. Maka saya akan bercerita tentang Nabi SAW. Kemudian kata ulama ni, kenapa pilih pasar? Pasar-pasar tempat orang lalai. Jadi daripada pagi, daripada lalai sampai ke petang. Maka saya masukkan Rasulullah SAW supaya mereka yang lalai tadi atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kan makna wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha ni, lepas dah lalai berniaga cari dunia, mungkin ada ghish, ada apa dalam niaga, maka petangnya kita hidupkan, segarkan roh depa dengan Nabi Muhammad SAW, la'alla, dengan harapan agar saya ini membanggakan, membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Pasal itu tak ada kisah itu para habaib kita, para ulama kita, tak ada perbincangan, persembangan ilmu mengatasi kita yang boleh menghidupkan ruh kita dengan akal kita, boleh fokus dengan Islam, melainkan selalu mendengar dan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini, terima kasihlah Walid dengan apa, dengan Iqbal semua, inisiatif ni nak cerita pasal Nabi.
Tak apalah, nanti kita mulalah. Iqbal ada apa-apa nak share, share lah. Kenapa nak dengar kita cakap saya korang dah. Ni. Ah, tak ada, babe. Kita masuk rumah. Nahnu mustami'in faqat. Nahnu mustami'in. Tak masalah kita masuk rumah orang, tapi kita ubah semua tak boleh. Kena tuan rumah, kena ada sikit. Nah, <babe. laughs> Khair, khair. Maksudnya, sampaikan, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahaja, kita dapat meraih kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai hari ini, mulai hari ini kita semua ni yang nak tengok ni, yang 300 orang nak tengah nonton ni, kena setiap hari menceritakan tentang Nabi. Macam tu baik eh? Boleh eh? Tak, insyaAllah. Sah. Tidak ada benda yang terbaik adalah menceritakan tentang kehebatan Nabi, keindahan Nabi, kebaikan Nabi. Nah, itu yang terbaik. MasyaAllah. Mana dakwah paling tertinggi, inilah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. MasyaAllah, Habib Muhammad, kita di Jamalulayf Egypt, khususnya di Instagram dengan di YouTube, kita setiap hari kita live, kita menceritakan tentang Rasulullah, tentang keluarga Rasulullah, tentang Sayyidah Fatimah, Hasan Hussein, insyaAllah. Kita akan live ini dengan khasidah-khasidah memuji Nabi, menceritakan tentang Nabi, insyaAllah. Ya khair, Allah pun wafak, insyaAllah. Amin, amin. Kita tadi soalan Iqbal tentang sikit, bila kita nak mula cerita pasal Nabi, ana tertarik dengan apa ni ceramah Habib Abdullah bin Abdul Gadir Al-Habshi. Waktu itu ana sendiri terjemah di Manjung, di Perak kan. Jadi cerita tu ana dengar 2 tahun lepas dan ana terjemah, subhanallah ana dapat satu kitab, ada dalam kitab tu. Jadi cerita yang menarik ni, cerita menarik dia apa tahu, tentang ayah Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila kita nak cerita, bila kita cerita Nabi, sebab kita nak Nabi gembira, Nabi bangga kan, Nabi, kita bayangkan Nabi tengah duduk dengan para salihin, tengok, wah, tengok tu dua-dua tu, cucu aku ke contoh kan, tu Muhammad Adad dengan Iqbal, MasyaAllah, mereka tu cerita pasal Allah kan, kita duk, kena bayangkan macam itu. Jadi, ceritanya satu hari, Abdullah ini, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi SAW, masa dia belum kahwin, masa dia bujang muda, setiap kali dia berjalan, lebih kurang kita ringkaskan cerita, mungkin Iqbal pun pernah dengar, setiap kali dia berjalan ikut ayah dia, Sayyidina Abdul Muttalib, Abdul Muttalib semua orang tahu kan, nama asalnya Syaibah. Syaibah bin Abdul Manaf kan, dia gelar sebagai Abdul Muttalib kerana dia dibesarkan di rumah pakcik dia. Pakcik dia nama Al-Muttalib. Pasal itu Habib Umar ada bahas dalam bab zakat, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Muttalib itu bukannya adik-beradik Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, abang kepada Hashim. Yang itu Bani Muttalib, keturunan Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi digelar Tok Nabi ni Abdul Muttalib kerana dia dipelihara daripada kecil di rumah pakciknya yang nama Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Nama betul dia Syaibah bin Abdul Manaf. Bin Hashim, sorry. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Abdullah ni masa muda, kita mudahkan cerita. Setiap kali dia berjalan dengan datuknya Abdul Muttalib, lalu di satu kawasan, nanti ada satu perempuan. Perempuan Quraisy yang sangat cantik. Maknanya kira zaman tu, perempuan Quraisy ni perempuan paling cantik. Dan perempuan ni, wanita ni, dia memang duk goda Abdullah. Tiap-tiap sekali Sayyidina Abdullah jalan, nanti dia goda. Dia akan tunggu di satu tempat, dia pakai baju cantik-cantik, wangi-wangi, supaya dengan harapan, supaya Abdullah ini, ayah Nabi SAW ini tergoda dengan dia. Sampai satu hari, dia minta dekat dekat Abdullah, supaya minang dia, buat dia isteri. Jadikan dia isteri. Abdullah kata, nak kena bincang. Maka Abdullah, Sayyidina Abdullah, ayah Nabi SAW balik bincang dengan ayah adanya Abdul Muttalib. Bincang punya bincang, Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib tak mau. Kerana Sayyidina Abdul Muttalib dah ada calon. Calon istimewa untuk dikahwinkan. Iaitu perempuan paling afdal dalam Quraisy pada waktu itu. Iaitu Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhrah kan. Maknanya antara kabail, antara kabilah Quraisy yang antara ternama dan juga terbangsawan dan wanita. Rupanya Aminah lebih cantik daripada perempuan ni. Lebih kurang cerita dia. Akhirnya Abdullah dikahwinkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib risau. Di perempuan ni asyik duk goda-goda dia. Ana nak bagi tahu godaan ni Allah Taala sebut paling bahaya sebenarnya Iqbal, wanita. Kalau kita tengok Quran kan, Allah Taala sebut bila apa iblis godaan dia kan, innaka syaitana dha'ifa kan, inna kaida syaitan dha'ifa. Sesungguhnya godaan syaitan ni sangat lemah, tapi kalau perempuan Allah sebut inna kaidakunna 'azim kan. Kaidakunna ni dalam surah Yusuf. Jangan main-main dengan perempuan. Kalau kita
tak pandai balance, kita akan rosak, ataupun rosak ni kita buat, kita tak buat, kita mesti kena. Sebab Nabi-Nabi semua kena. Jadi, akhirnya Abdul Muttalib beritahu akan keadaan Sayyidina Abdullah asyik kena goda, kena goda kan. Sekali mungkin boleh tahan, dua kali, tiga kali, lebih pada empat orang lelaki ni kan. Kita kepiah pun terbang kan, serban pun duduk belit leher lah, tak belit atas dah. Akhirnya dikawinkan dengan Sayyidah Aminah. Tak berapa lama lepas kahwin dengan Sayyidah Aminah, Abdullah, Sayyidina Abdullah jalan tempat biasa. Kali ni jalan, perempuan tu ada, tapi perempuan tu dah tak goda lagi Abdullah. Dah tak mau goda macam sebelum-sebelum. Macam akhirnya Sayyidina Abdullah satu hari dia tergerak nak tanya. Dia pergi kat perempuan ni, "Hai fulanah," dia tanya, "kenapa 2-3 hari ni aku jalan, saya jalan kat sini, hang dah tak goda dah. Sebelum ni hang bukan main lagi. Tukar baju lah macam-macam, pakai wangi-wangi, duk posing lah kan, nak goda aku." Kata perempuan tadi, kata wanita Quraisy ni, "Dah tak ada sebab aku nak goda hang. Kenapa? Sebab dulu aku betul-betul nak kahwin dengan hang sebab aku mau, aku nampak dekat dahi hang ni ada satu cahaya. Jadi aku nakkan cahaya ni supaya aku dapat duduk dalam sulb, nak pindahkan cahaya ni dalam aku punya rahim untuk melahirkan orang luar biasa iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang cahaya tu dah diambil oleh Aminah. Lepas kahwin dengan Aminah, cahaya ni dah tak ada dekat dahi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia berpindah ke rahim Aminah binti Wahab ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam." Nabahani pun ada kisah benda ni, ada ceritakan benda ni Syekh Nabahani. Maknanya cahaya Nabi ni ada, ya, makna yang Nabi dalam oleh dibah tu kan, cahaya yang turun daripada mana Adnan sampai ke Hashim sampai ke Abdul Muttalib sampai ke Abdul sampai ke Nabi, akhirnya cahaya daripada sulbi pada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib diletakkan oleh Allah Ta'ala di dahinya. Makna sesiapa sahaja yang melihat, apa, siapa nampak Abdullah akan nampak cahaya ini. Cahaya ini akhirnya berpindah kepada perut orang yang mengahwini Abdullah, iaitu Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu cerita tentang antaranya lah kemuliaan, kehebatan yang jarang juga lah. Tak tahulah, mungkin ada orang, kalau di Malaysia ni kita jarang lagi dengar orang nak bercerita tentang hal-hal sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah isytiharkan makamnya, dah melalui ayahnya dan ibunya. Mungkin nak tambah sikit. Baik. Kisah ni lebih. Kita Fatihah anak-anak, Fatihah Jabalulay yang membuka kisah ni. Masya Allah, ada eh. Ya, kita buka kitab Fatimah dah. Tajuk kitab tu. Inna Fatimah Zahra. Inna Fatimah Zahra. Kitab tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada di YouTube, sudah masuk ke episod yang ke-6. Masya Allah. Mana kisah Sayyidina Abdullah ni dah diceritakan oleh anak antum lah. Ya. Semua ni dah dengar lah cerita tu. Jadi bila entah cerita tu, mengesahkan kisah tu benar. Masya Allah. Kisah tu Masya Allah. Dalam kitab tu juga menceritakan tentang sebelum Fatimah lahir, keturunan dia yang atas Abu Talib, kita dah cerita dah. Kemudian ketika dilahirkan oleh Khadijah, dilahirkan oleh Aminah, Khadijah yang mendukung dia. Masya Allah. Masya Allah. Dua minggu Khadijah, lepas kita datang tu, ketika Rasulullah dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, maka datanglah kawan baik Aminah ni, iaitu Khadijah, datang tengok baby. Dia kata, "Masya Allah, alangkah indahnya aku hidup dengan dia." Itulah Khadijah ketika itu berusia 15 tahun. Allah. Akhirnya Allah kabulkan jadi isteri Nabi . Jadi tiga hari lepas yang kita buka kisah tu, jadi semua audiens kita malam hari tu lebih kurang 200 orang, 150 orang, semua menangis lah. Kisah tu Masya Allah very sweet lah. Allah Akbar. Allah. Boleh tengok di YouTube. Kita YouTube memang ada video tu, memang ada di YouTube Jamalulay Egypt, insyaAllah. YouTube Jamalulay Egypt lah, dia boleh tengok. Fatihah ni kakak Iqbal lah. No, adik. Kakak anak. Kakak atas sama. Iqbal. Masya Allah. Mubarak, mubarak. Ya khair kisah, Masya Allah. Tak tahu banyak ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambahan yang baik. Jazakumullah khair. Ya. Jadi insya Allah Habib, tentang kecintaan Rasulullah SAW. Jadi kecintaan Rasulullah SAW. Habib. Fulanah apa yang menggoda Abdullah tu,
yang menggoda Abdullah itu nama dia Fatimah binti Mur. Fatimah binti? Mur. Mur, Masya Allah. Raqiqah. Dia raqiqah, betul. Ha. Dua Alhamdulillah, orang. Antum tambah kawaih. Sebab anda tak berani sebut, takut salah nama. Kita pulanah je lah kan. Kita main sebut je kan. Alhamdulillah. Syarifah, Syarifah itu, pergilah tengok video tu. Sebab jarang-jarang orang cerita tentang ni. Sahih. Jarang. Betul. Kisah ni memang jarang di Malaysia, diceritakan di Malaysia. Jadi kita terutama ada izin, pergilah dengar kisah-kisah di YouTube kita tu. Sebab kita, ini tathbitun fuad, untuk apa ni, kita bagi mantapkan kita punya hati. Bila kita tahu lebih dalam, lebih banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi, bukan pada Nabi dia, pada ayah Nabi sebelum tu, kan, pada atuk Nabi. Jadi patutnya tak bolehlah kita nak sibukkan fudul, cari kesalahan, cari benda yang tak ada kemungkinan dengan ayah Nabi, macam mana kan. Nak cerita Nabi, kena cerita dengan orang yang dia kasih dulu kan. Masya Allah. Akhir da'wah. Tafadhal habibana Iqbal. Itulah Habib, tadi yang nak tanya tu, tentang hukum mencintai Rasulullah SAW. Kata Imam Dabai, apa? Kata Imam apa? Abdul Rahman Ad-Dabai, dan dalam syair dia kan, apa ni, Allahu Akbar. Tak ingat tadi, dah ingat, lupa pula yang dikata lakan wajib tu. Dihukumkan wajib, makna dia ambil daripada kaedah usul, ma yitimul wajib illa bihi, bahawa wajib zaman inilah maknanya kan. Maka kita ikut seruan para ulama, antaranya hatta Syekh Ali Jum'ah kan, hatta selain pada para habaib kita di Mesir, mereka kata zaman macam inilah, kerana kita ni diuji dengan satu wabak atau penyakit yang kita tak tahu, tak ada kesudahan. Jadi tak, kita nak sana apa, maka tak ada jalan kecuali kalau kita kena masing-masing, setiap diri, bukan wajib syar'i, mana masing-masing meletakkan diri dia wajib mencintai dengan mencari tahu, mengagung, memuliakan Nabi, sama ada dengan selawat, dengan menghidupkan sunnah Nabi. Wajib di sini maknanya setiap individu kena letakkan cinta kepada Nabi ini, macam mana kita ini dituntut untuk menunaikan salat. Pasal itu je jalan dia kan, pintu dia. Wallahualam lah, lebih kurang betul lah. Jadinya laluan pintas untuk masuk ke syurga dengan pintu mencintai Rasulullah sahaja. Naam, begitu. Naam. Kalau ialah dalam kita-kita, Iqbal, kalau kita baca, kita ngaji dan kita dengar pada masyayikh yang mudah kita faham, kan, kita mudah faham, senang kita faham cara kita. Nabi ini kita umpamakan dia prime minister bagi Allah Ta'ala, Perdana Menteri. Macam kita tengok kan, raja dengan Perdana Menteri. Kita nak jadi apa? Nak jadi menteri ke? Nak jadi apa pun, apa syarat dia? Kita mesti dikenali oleh prime minister dulu. Sebab betul, prime minister ni yang akan recommend kita ke raja. Kita nak datuk ke, nak batuk ke, nak tan sri, nak apakah, kita kena baik dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri kenal kita, ataupun kalau di negeri-negeri, Menteri Besar. Kan? Menteri Besar yang akan recommend nama kita bawa ke Sultan, ke Raja atau ke Agong. Ha, bila nama kita ada, baru kita dapat martabat dalam dunia. Begitu juga kita kena hayati dalam kehidupan ini. Anda teringat Habib Zain ditanya tentang Ba'alawi di Masjid Al-Falah dulu. Berapa tahun lepas dia datang, tuan di Kuala Lumpur. Dia kata pandangan para sadah Ba'alawi tentang politik kan. Tentang politik. Anda teringat Habib Zain kata, kami daripada zaman Imam Ali Zainal Abidin, Allah Subhanahu Wa Taala dah kira macam kita faham mudah, tak izinkan kami menyebutkan diri dengan menuntut khilafatul dunia. Kami yang akan, kami disebutkan dengan menuntut khilafatul alam. Yang kami cari ni kalau nak jadi nak politik kami alam, maknanya kan. Maknanya Allah, macam mana politik alam? Bodek Nabi Muhammad SAW. Macam mana ahli politik bodek Perdana Menteri untuk dapat jawatan? Jadi kita nak dapat jawatan di alam ini di sisi Allah dengan membodek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Allah, Allah. Ada pintu dalam Quran. Dalam Quran sendiri. Dalam Quran sendiri Allah Taala sebutkan apa dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kan? Allah bagi tahu kat Nabi, wahai Nabi Muhammad, bagi tahu kat kaum umat semuanya, "In kuntum tuhibbunallaha." Kita dakwah kita cinta Allah. Satu dia syarat dia, ittiba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ittiba' Nabi? Mesti nak kena kenai Nabi, kasih, cinta tu baru lahirkan ta'at. Innal muhibba liapa, innal muhibba likul apa, setiap orang yang mencintai seseorang, insya-Allah dia automatik dia akan mentaati orang yang dia mencintai. Ya, kita kalau kita sayang pada seseorang, confirm kita akan taat dengan dia, tak perlu disuruh-suruh kita kenai dia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih kurang gitulah yang dapat kongsi.
Jadinya wajiblah kita kena mencintai Rasulullah SAW. Naam, naam. Wajib. Zaman bagi orang, zaman orang perlu meletakkan kita cinta Rasulullah dahulu sebelum cinta kepada orang lain, betul? Naam, naam. Sebab itulah, itu je lah jalan dia. Sebab lah ni zaman orang tu agungkan benda lain, maka tak ada jalan melainkan kalau kita faham daripada seorang ulama, kita faham daripada mencintai, mengenali, untuk mencintai Nabi SAW itu adalah hukumnya wajib. Ha, bahasa ya. Itu je lah urat paling paling power lah, powerful. Okey, faham. Ni ada soalan, ada orang tanya, betulkah baik, dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, beliau akan mengenal kita? Takkan tak betul kan? Kan waris banyak hadis, antaranya hadis tentang fadilat berselawat pada hari Jumaat, ingat kan? Mana Nabi SAW ni au kama qal, kita tak ingat matan, kita baca lebih, kita sebut lebih kurang lah, au kama qala Nabi SAW, antaranya kata Nabi SAW, setiap hari Jumaat Allah Ta'ala utuskan malaikat ke kubur Nabi. Nabi akan dibangunkan, Allah Ta'ala letak balik ruh, kembalikan ke jasad Nabi, buat apa? Untuk Nabi jawab salam kita. Mana kita berselawat kan? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Khusus hari Jumaat. Maka nanti roh Nabi akan kembali ke jasad Nabi. Nabi bangkit untuk jawab salam kita masing-masing. Maksudnya mustahil. Nabi tak kenal. Bahkan ada riwayat. Kata, ada riwayat lagi. Malaikat ini sebut nama kita. Macam nama mana? Syed Muhammad bin Syed Mustafa Al-Haddad. Kita bayangkan seolah-olah malaikat beritahu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, hari ini fulan namanya Syed Muhammad bin Syed Mustafa Al-Haddad sedang bersalawat. Kan sahabat Nabi sebut, kalau uridat apa, kalau datang khabar yang baik-baik daripada daripada umat dia kepada Nabi, Nabi akan gembira. Tapi kalau datang khabar-khabar buruk, Nabi akan mohon ampun bagi pihak umatnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Kalam Zainullah. Nabi kenal. Masya-Allah. Ana sangat happy dan gembira ada jelsah macam ni mampu untuk menghidupkan hati, mampu apa ni, menghadirkan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harian kita banyak kepada kelayan, banyak kepada keduniaan, jadinya tidaklah kita hadir dalam majlis ini melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, betul Habib. Naam, sahih 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 Habibuna. Naam, bila kita fahami kita tidak menghadiri majlis dengan melainkan dengan keizinan Rabb. Siapakah Rabb? Siapakah Tuhan? Iaitu Tuhan yang mencipta kita, mencipta di setiap detik kita, mencipta di setiap peluh yang kita keluar untuk mengusahakan diri kita menghadirkan majlis. Ini adalah satu peluang yang besar demi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah kita daripada kesengsaraan menjadi kebahagiaan yang abadi, dan demi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyucikan jiwa-jiwa kita dengan menyebut dengan kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sangat happy lah dapat live dengan antum beb. Masya-Allah. Ana pun happy. Ha? Ana excited tadi tunggu tu yang ana mesej Walid tadi. Lambat lagi ke? Tunggu ni excited nak tengok ikhbar. Ana rajin tengok juga. Allah. Itu maksudnya taufik tu beb. Taufik daripada Allah, masya-Allah. Allah. Alhamdulillah. Ana ada dengar daripada Habib Mahdi Al-Hamid masa dia sampai tarim tahun lepas, taufik tidak pernah disebut dalam Quran melainkan sekali sahaja, wa ma taufiqi illa billah. Betul. Habib Mahdi kata nak menunjukkan bahawasanya taufik ini nilainya sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu salaf kata, Iqbal, salaf salaf kata, man fataha ala nafsi, siapa yang membuka pada diri dia, buka pada hati dia, babun, satu pintu daripada niat yang salih, niat yang baik, fataha Allahu lahu, Allah Ta'ala akan bukakan kepada 70, 70 pintu taufik. Allah. Satu niat yang salih, Allah. Ada 70 pintu taufik. Taufik kata Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad dia tanya apa dia taufik, dia kata, khalaqa qudratu ta'atu fi abdi. Makna satu ciptaan iaitu berbentuk kudrah, kekuatan, dorongan kepada, diberi kepada hamba, dengan dorongan ni hamba ni dapat mentaati Allah. Makna kita dapat percaya kepada, kita tak dapat taat pada Allah, tak dapat apa ni, basahkan lidah kita dengan hanya menyebut tentang kelebihan Rasulullah, tentang keagungan Allah, tak dapat penuhkan telinga kita dengan mendengar keagungan Allah dan juga kehebatan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, melainkan kita dengan taufik dari Allah Ta'ala. Nak taufik, buka diri kita dengan satu pintu. Apalagi kalau buka niat soleh yang banyak. Satu niat soleh 70 apa betul. Ini kata salaf soleh. Ya, ya.
Jadi Habib, antum tadi ada ceritakan tentang orang yang mimpi Rasulullah, orang yang pernah jumpa Rasulullah. Jadi ada persoalan-persoalan yang memain di fikiran orang-orang yang tak pernah dengar. Adakah orang pernah tengok Rasulullah? Adakah orang pernah mimpi Rasulullah? Jadi anak nak tanya antum, apakah cara untuk melihat Rasulullah SAW dalam mimpi? Ataupun apakah dalil? Adakah Rasulullah SAW dapat hadir dalam mimpi kita? Adakah Rasulullah hadir dengan bentuk wajahnya, dalam bentuk tubuh badannya, ataupun hadir dalam sekadar bayangan sahaja begitu? Anak pertama sekali, soalan Iqbal ni anak kena kata wallahu alam, sebab anak bukan ahli nak jawab. Kita pun anak pun sampai lah ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa juga Iqbal, bercita-cita nak tengok wajah Nabi, tak pernah mimpi pun. Jadi Allah, kita nak jawab, cuma kita nakal. Tawaduk minkum, tawaduk minkum. Nah, kalau tawaduk anak akan cakap lagu ni biasa kan. Jadi kita cuma dapat nakal daripada para ulama. Persoalan mimpi Nabi ni, persoalan tentang mimpi apa semua ni, benda ni sebenarnya kalau ikutkan kita dah malas nak melayan, betul tak? Tapi ialah kalau kita tak melayan, orang makin mengarut, orang makin mengarut. Jadi kita melayan. Jadi kita pun nak bagi dalil pun, ulama kita dah share, ustaz-ustaz kita dah share dalil berlambak tentang mimpi. Bahkan mimpi tu sendiri kan Nabi SAW kata apa, sebahagian daripada an-nubuwah. Kita tengok Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala bagi wahyu nak sembelih Nabi Ismail ni melalui apa? Melalui mimpi. Pasal mimpi ni wujud. Banyak para Nabi dulu, mereka wahyu Allah Ta'ala datang dalam melalui mimpi. Antara nyatanya dua Nabi. Dalam Quran Allah cerita Nabi Yusuf dan juga Nabi Ibrahim alaihimah assalatu wassalam. Jadi siapa nak tolak juga, kita tak boleh kata apa, Quran cerita tentang mimpi, orang nak tolak. Jadi kalau nak cerita betul tak betul wujudnya mimpi Nabi, percaya dengan tak percaya, bukan hak kita. Kita nak cerita Sayyidina Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Takkan orang tak mau percaya Bilal? Kalau orang cinta Islam, cinta Nabi, mesti cinta sahabat Nabi kan? Bilal punya kisah yang semua tahu, makruf. Bila Sayyidina Bilal tinggal ke Madinah, duduk dekat Syam, apa Sayyidina Bilal dapat? Lama akhirnya dia mimpi Nabi. Kan dalam kisah tu Bilal, dia jumpa Nabi melalui mimpi. Dalam mimpi tu Nabi tanya, ma hadhil jafa, ataupun ma hadhil jafwa ya Bilal. Itu je. Ya Bilal, apa jafa, apa jauh sangat ni, macam mana hilang kan, kenapa jauhkan diri pada aku, macam tu kata Nabi SAW. Mangkit je Bilal, Bilal terus pergi Madinah kan. Maknanya kisah ini menceritakan Bilal kembali ke Madinah sehingga lahirlah peristiwa yang ma'ruf, maknanya banjir air mata di kota Madinah kerana mereka merindui suara Bilal. Bila dengar suara Bilal Ibn Rabah, mereka ni satu Madinah merasakan seakan-akan Nabi ada di kalangan mereka. Sebab Bilal, lepas Nabi wafat, Bilal dah tak adhan. Tiba-tiba bila Bilal adhan, mereka rasa, Nabi ada ke ni? Masa rasa Nabi ni hidup balik. Kerana Bilal hanya adhan pada ahdin Nabi, pada waktu Nabi Muhammad SAW. Jadi Bilal mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan banyak selain Bilal, sahabat-sahabat lain, antara apa ni, para salaf salih, antaranya imam-imam kita, Imam Syafi'i, dan yang paling popular kita dengar para muhaddisin kita, antaranya kalau tak silap mana Imam Suyuti. Imam Suyuti ni kalau dia ada masalah apa ni, dia ragu, bukan ragu lah, dia macam mahmum hadis ni sahih ke tak sahih, dia akan salat istikharah, dia minta pertolongan Allah, kemudian dia selawat sampai dia tidur, nanti Nabi habaq kat dia, wahai Suyuti, ini adalah hadis yang sahih ataupun tidak sahih. Allah, ini kisah ma'ruf. Nah, maknanya, tapi nak dapat mimpi, pasal mimpi Nabi ini antara bahagian daripada wilayah kan, antara bahagian-bahagian daripada wilayah, makna nak duduk dalam daerah mahabbah kekasih Allah, masa itu nak dapat cukup susah kan. Mudah-mudahan soalan Iqbal ni malam ni kita Allah Ta'ala hadirkan Nabi dalam tidur ataupun dalam jaga kita, insyaAllah. Itulah, nak jawab kita pun tak boleh jawab lebih-lebih, kita pun bukan ahli, belum dapat mimpi. Dalam hadha ma'ruf fi syama'il Muhammadiyah. Ana alhamdulillah, lepas kita buat majlis khatam, Habib, kita buat majlis khatam di bawah, majlis khatam dengan Syekh Jamal Farouk. Masya-Allah. Kita buat kiraah je. Mari lepas balik dari tarim, balik masjid tarim tu Rabiul Awal. Jadi ana buat tertib macam di dar lah. Di Dar Musaffa, kami setiap hari akan buat maulid syarabut tuhur. Syarabut tuhur dengan, jadi ana tambah sedikit lah buat buat bacaan kiraah Imam Yusuf An-Nabhani, kitab Wasail Usul. Naam. Naam. Jadi kami buat setiap hari selama sebulan.
tapi tak dapat tak sempat khatam di di Syahrul Rabi'. Kami khatamkan di Jamal di sini baru minggu lepas. Khatamkan dengan Syekh Jamal Farouk. Jadinya bab yang terakhir selepas bab wafatan Rasulullah SAW, bab yang menceritakan tentang hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat Rasulullah SAW. Jadi ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Wasail Usul kata, man ra'ani faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatashabah anni. So, hadha labib. Atau kama la yatamassal bi. Betul. Sebagian hadis la yatamassal bi. Naam. La yatamassal bi. Jadi hadis ini bermaksud Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang yang melihatku di dalam mimpi, maka dia telah melihatku dengan maka dia telah melihatku kerana syaitan tidak mampu untuk memirip sepertiku dan tidak mampu untuk menjadi sepertiku dari segi tubuh badan ataupun selainnya. Maksudnya bila kita fahami daripada hadis ni, maksudnya mimpi itu wujud. Dan apa lagi mimpi melihat Rasulullah SAW itu sangatlah wujud. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mimpi. Tu. Mimpi itu fitrah. Mana mana ada orang. Marhaba, Habib. Ya. Dalam live kita ni, ada beberapa orang yang non-Muslim yang sedang ikut kita dan beberapa orang non-Muslim ni, dia memang ikut kita punya majlis live kita. Dan sekarang apa kita boleh promote sikit tentang Nabi Muhammad SAW kepada non-Muslim. Kalau kebetulan kalau ada non-Muslim, kita masih cerita mimpi. Ingat tak Imamul Barzanji dalam kitab dia? Kan, hatta dia cerita tentang keluarga, ana tak ingat, Yahudi kan Nasrani, kan? Nasrani ataupun Yahudi kan? Yang mana jiran dia ni, tiap-tiap Rabiul Awal buat maulid Nabi, sambut Nabi besar-besaran. Sampai satu hari, isteri jiran ni kan, kan dalam maulid Barzanji ada. Tak ingat tu kan? Ana ingat kita ada. Kalau kita baca, anda selalu baca ni kalau bulan maulid, anda baca atau anda terjemahkan dekat orang kan. Jadi cerita dia lebih kurang, isteri ini, Habib Salim Syatri Allah almarhum dulu selalu bawa kisah ni dalam bulan maulid. Isteri jiran ni tanya suami dia, dia orang ni buat apa setiap tahun nanti panggil orang ramai buat makan, besar-besar celebrate apa? Kata suami dia, mereka celebrate Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Mana mereka bangga, mereka beri. Jadi kalau macam tu kita nak celebrate juga tak? Katalah, kata kita bukan Nabi kita. Malam ni, saya ringkas cerita, malam ni mereka tidur mimpi. Si isteri ni mimpi. Dalam mimpi ni bukan sahaja mimpi Nabi, kata Imam Barzanji. Dikelilingi Nabi tu ada sahabat-sahabat Nabi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi dalam cerita ni dah habis semua mimpilah, wasil panjanglah cerita. Esok pagi ni perempuan ni mangkit nak pergi cerita kat, nak pergi minta maaf kat suami dia, nak habaq, nak cerita tentang mimpi ni, nak bagi tahu dia dah masuk Islam, dia nak ikut Nabi, dia nak celebrate Nabi macam jiran sebelah ni, pasal dia bangga dia dah dapat Islam dalam mimpi dia tadi. Yang Islamkan dia Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh orang sahabat. Kemudian dia jumpa suami dia, tengok suami dia tengah setting rumah nak buat kenduri juga. Hai, dia kata, abang buat apa ni? Mungkin lebih kurang kata, abang nak celebrate orang yang hang mimpi semalam. Hai, macam mana kan abang boleh tahu saya mimpi kan? Dia kata, selepas ha mimpi dia, Nabi SAW dan sahabat datang jumpa aku dan aku pun Islam selepas ha. Kalau cerita lanjut yang komplit dalam kitab Maulid Al-Barzanji ada. Dia ada muka surat dan ada tanda. Subhanallah. Imam Al-Barzanji, Imamul Muhaddith, Thiqah. Jadi makna persoalan ni kalau kita tanya, orang non orang yang bukan Islam layak mimpi Nabi? Layaklah. Dah berlaku pada zaman sebelum Imamul Barzanji. Di siap tulis lagi, kejadian tu berlaku di Mesir. Di Mesir waktu tu. Dia mimpi Nabi dengan asbab itu, maka dia beriman dengan Nabi, dia masuk Islam, kemudian dia ra'i, dia celebrate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pasal Nabi ni satu je. Kan, Nabi ni satu. Kelebihan Nabi Muhammad SAW, dia jadi Nabi bukan untuk orang Islam je. Bukan untuk orang Arab je. Bahkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lantik Nabi ini untuk jin juga. Jin juga ditaklif untuk bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya lil alamin tu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makna alamin tu selain Allah.
maknanya bukit buka, mana sahaja makhluk Allah Ta'ala yang hidup, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bila kita sebut macam ni, anak tu ingat masa kami quarantine di Hood baru ni, dua minggu kami quarantine di Hood, alhamdulillah. Disuruh oleh hukumah, sebab dulu masa ni tumpuan umum orang selalu nak masuk solat, hukumah suruh pergi duduk kat Hood. Masa tu beb, ini ziarah lepas wafat Habib Masyur kan? Ini lepas wafat Habib Masyur ke? Belum wafat Habib Masyur. Masa tu patut ziarah am. Dan patutnya semua Abdullah dan semua patut pergi ya ziarah Hood. Ini masa tu sebab PKP, sebab macam-macam. Tapi Allah, masa tu dah sedih dah lah kami tak dapat pergi Hood. Tetapi dalam lepas je berapa tempoh, Habib kumpulkan semua. Semualah budak-budak Zara Mustafa. Masa tu anak kelah Habib. Kelah Habib. Masa tu anak penat lah kan, bangun subuh semua. Dan kelah Habib, di akhir kelah Habib tu anak tertidur. Tidur. Anak tertidur. InsyaAllah. Angkat kepala, orang tengah dah baca dah azkar. Ha, azkar ni lah. Azkar Ba'dal Fajar kan. Anak angkat kepala. Anak tengok sebelah. Syekh Omar Hussein Al-Khatib. Tengok belakang. Habib Ahmad Aidid. Allah 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 Allah. Hujung sana Habib Muhammad Al-Adrus, Habib Muhammad Abdullah Al-Adrus baru datang semua. Anak cakap, ini apa hal ni kan? Ada benda yang nak jadi ke apa ni kan? Macam takut dah tu, tentu permulaan COVID lah. Anak takut dah kenapa ni kan? Habib besar-besar semua turun. Lepas tu barulah Habib bangun. Habib Masya Allah, Habib kalau nak bagi tahu satu jawab, satu benda tu mesti dia bawa kepada benda usul dahulu. Dia ceritakan tentang hijrah Rasulullah SAW ketika perlu berhijrah ke tempat lain, maka dia pergi dulu ke Gharsur, ada benda terjadi di Gharsur. Dan Rasulullah, Habib Umar pun kata, cerita juga kita, disebabkan perkara ni, COVID ni, kita telah mendapat perintah daripada hukumah untuk pergi ke Hud. Jadi ini adalah satu peluang bagi kita untuk memanfaatkan waktu di Hud lah. Jadi alhamdulillah kami dapat pergi ke Hud. Dalam masa tu orang semua dengki, bukan dengki kepada keburukan, dengki kerana apa? Orang lain jealous lah, maksudnya cemburu, kebaikan lah. Sebab orang dalam masa tak dapat pergi, orang lain tak dapat pergi, dan kami dapat rukhsah khas daripada hukumah untuk pergi ke Hud. Allah Allah. Jadi sampai ini duduk di sana 2 minggu. 2 minggu Habib Masyhur, masa tu Habib Masyhur pun datang. Habib Masyhur pun datang. Habib Masyhur takallam pada waktu maulid. Habib Masyhur kata, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semua wabak ini, mengangkatkan semua bala ini. Semoga tidak terkena kepada orang muslimin, dan juga kita berdoa tidak terkena kepada orang kafir. Tidak terkena Allah kepada non-muslim, tidak terkena kepada orang selain muslim. Habib Masyhur kata gitu. Banyak orang terkejut sebab apa? Habib Masyhur pun kata, Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Tak kira Muslim ataupun non-Muslim. Begitu juga kita. Bila kita berdoa kepada Allah, angkatlah bala juga kepada, juga angkatlah wabak sekali daripada orang-orang non-Muslim. Jadi gitu. Kita kena berdoa keseluruhan manusia. Nah. Semua umat, tak kira Islam ataupun bukan Islam, kita kena mendoakan diangkat wabak daripada mereka. Nah. Itu ajaran Islam sebenarnya. Yeah. Anak teringat Habib Masyhur cakap gitu. Allah Allah. Anak pun teringat, anak kongsi sikit dengan Habib Tahir Al-Haddar, ipak Habib Umar di Malaysia. Anak masa itu dengan anak tak ingat anak dengan Ustaz Habib Amru ke? Anak ingatlah lah kereta ni. Kami nak pi ke Johor tak silap, lalu dekat Lila itu ada kubur Cina tu, apa Nirvana ke apa tu kan, cantik. Nah, nah. Tiba-tiba Habib Tahir iratibul Fatihah. Fatihah orang buat dalam umur Cina tu lah. Habib ni dipaksa anak baca. Anak kata, Habib, Habib. Kau siniun, kufar kan. Ini bukan orang Islam, ini Cina. Ishvi. Ha? Kenapa? Apa ingat dia masuk neraka? Ada tak cakap masuk neraka? Anak kata, Habib. Tapi, Han Fatihah. Han tahu, mereka ni mati, mungkin tak sampai. Orang macam Han Puan ni tak pergi bercakap tentang Islam. Tak pergi bercakap tentang Nabi Muhammad SAW kat mereka. Mereka akan dakwah kat akhirat. Lepas itu, bila anak duduk Johor, saya ingat tahun 2014, 2015 tu, lebih kurang anak tak ingat. Kita pergi buat street dakwah tu, kita cerita tentang Nabi Muhammad, zakarat, anak buat satu tim untuk jumpa non-Muslim. Dan alhamdulillah kita buat, ada yang contoh orang India kan, mereka cakap selama mereka berjiran dengan orang Melayu, tak ada kawan-kawan nak cerita macam ni tentang Nabi. Kita cerita tentang Nabi tengah duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada jenazah. Bila jenazah tu lalu, Nabi berdiri. Sahabat kata, Ya Rasulullah, innahul Yahud. Kan? Yang lalu tu, jenazah tadi adalah jenazah orang Yahudi.
Nabi SAW macam tegur dengan sahabat. Kenapa kalau dia Yahudi? Dia manusia, dia berhak untuk dihormati. Mana manusia bila mati, kena ada penghormatan untuk dia. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang tak mengaji kita habis, mungkin pelik tengok Habib Tahir ke Habib-Habib kita. Ha, sebenarnya dia didik kita dakwah. Dia buat lagu tu supaya kita, dia pukul kita. Apa berdakwah, tempat sedap, pergi masjid, pergi ni. Oh, orang macam ni kenapa hampa tak ramai datang? Sebab nak dapat cerita Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, setiap kali datang nanti dia minta pergi pantai tau. Dia bawa kat Kelantan ke kat Terengganu. Nanti dia duduk dengan orang yang tak tutup aurat. Dia duduk dengan mereka, sembang, tarik hati. Itu baru hagi kata dakwah. Mana tak harap jemputan. Habib Ali bin Syekh Abu Bakar. Naam. Maknanya habaib kita di Hadramaut ni kekuatan mereka, Masya Allah. Kita pun dapat daripada mereka lah kan. Buat buat perangai-perangai macam ni. Dulu tak reti kan. Dulu tunggu orang jemput. Tunggu tengok masjid besar mana. AJK ni ada jatuh tak kan. Dulu lah. Wallahu'alam. So, Alhamdulillah dapat dapat luahkan cerita-cerita ni kan. Allah. Jadi Habib. Jadinya cakap tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kan? Jadinya ada orang nak mencintai Rasulullah SAW. Tapi bagaimanakah cara untuk mencintai Rasulullah SAW? Cara cinta Nabi ni kalau merhaba. Adakah cara yang maksudnya bila kita buat tu buat dengan istiqamah, insya-Allah memang akan dapatlah apa apa sahaja yang kelebihannya akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Ulama ajak kita banyak kan, antaranya mulakan ikat diri dengan Nabi dengan selawat kan, mula dengan sikit insya-Allah jadi istiqamah. Tapi kalau kita tengok zaman ini tak ada jalan kan untuk dapat hakikat cinta dan kenal dengan Nabi melainkan lazimi para ulama yang ar-rabbani. Kerana melalui depa kita cinta depa, kita khidmat depa, kita nampaklah ni Allah akan sambungkan hati kita dengan apa yang depa. Mana depa ni sayangkan Nabi, hati kita akan sambung dengan depa sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dua jalan. Dengan melazimi, mencintai, berkhidmat. Kalau tak mampu nak jadi alim macam ni apa-apa, tapi lazimkan mereka ni kan. Jangan putus hubungan dengan para ulama kita. Ar-Rabbani. Bukan ulama-ulama yang diulamakan tak, tapi Ar-Rabbani yang kita tahu. Yang ada sana, ada tertilah yang memang sampai Nabi SAW. Yang kedua, Iqmal, kita ikut seruan Nabi. Nabi SAW seru dalam hadis kan. Wahibbu ahla baiti lihubbi. Belajar untuk kenal, untuk cinta dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ujian terbesar umat Islam hari ini adalah macam mana mereka berhadapan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait depan mereka ada tiga. Satu Ahlul Bait yang hebat, keamsal Habib Umar dan masyayikh yang lain. Ada satu Ahlul Bait pula yang mereka ni Allah Ta'ala uji, tercondong ke Syiah, ke macam-macam pahaman. Nak duduk dengan habaib ke amtal Habib Umar ni semua tak ada masalah kan. Semua orang berlapang dada, akan cinta, akan kenal. Tapi ada satu dua golongan lagi. Satu sayyid. Okay, yang kedua ni sayyid yang contohnya tak ada ilmu, minum arak barangkali dan sebagainya kan. Ini mungkin, ini pun masih kecil. Tapi ada satu lagi golongan Ahlul Bait. Allah Ta'ala uji mereka dengan uji umat ini dengan syiahnya, dengan macam-macam pahaman yang pelik-pelik. Macam mana kita nak menghadapi? Ulama kita ajak kan. Ulama kita ajak satu perkara aja. Hormat maknanya tahan lidah daripada mencaci. Kalau tak mampu ubah dia, terbiah dia, ataupun kalau kita ada ilmu, kita ajak dia sampai berilmu kan, ataupun balikkan dia ke jalan salaf. Jadi kita tak mampu nak buat macam tu, lidah ni jangan mencaci, jangan menjatuhkan dia. Apa kita perlu buat? Kita minta dengan Allah Ta'ala. Pasal kekuatan ni, Nabi tengok macam mana kita bermuamalat dengan anak cucu dia. Pasal umat dah tak mau doa. Umat banyak memilih mencaci, mengaikan, memaki dan sebagainya. Akhirnya, umat punya masalah pun tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdepan dengan Ahlul Bait Sayyid yang buat maksiat barangkali, boleh lagi lah orang faham, tak hina, tak maki. Tapi zaman ni memang orang akan hina lah. Hina melalui jari. Dalam Facebook, dalam IG, dalam mana tempat. Jadi ini ujian kerana ia ni ajaran Nabi. Nabi kata ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami kan. Allah Taala suka orang yang maknanya guna nikmat Allah, bersyukur dengan Allah Taala, tahu guna nikmat masa macam mana diisi untuk bahagiakan, yang maknanya untuk mendapatkan keridaan Allah. Nikmat rezeki ni wa ahibbu mana wa ahibbuni li hubbillah. Dan Nabi kata lah hadis tu kan, cintai aku
Jangan fokus orang lain. Benda lain buang tepi. Kasih sayang dengan Nabi. Kenai Nabi, selawat sampai dapat cinta untuk dapat kasih sayang Allah. Tapi Nabi buka lagi jalan. Macam mana nak dapat cinta aku? Ahibbu ahla baiti. Perhatikan anak cucu aku. Maknanya sayang mereka, doakan mereka. Kalau yang alim, diambil ilmu darinya. Yang salih, dikhidmat. Yang talih, mana yang maksiat ini, didoakan, dibetulkan. Semuanya untuk untuk meraih kegembiraan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk zaman ini, kita kita nampak ujian terbesar melazimi ulama dengan dengan para anak cucu Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah mungkin dengan jalan ini, Allah Ta'ala bukakan jalan mudah untuk duduk dalam daerah daeratul mahabbah, iaitu daerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu alam. Kepada Syekh Ahlul Bait itu salah satu kap sebelum tu. Nak tanya baik. Sebab saya tak tahu apa itu Ahlul Bait. Okey. Habis Ahlul Bait, Ahlul Bait apa benda Ahlul Bait? Turunan Rasulullah tu. Ahlul Bait ni apa sebenarnya? Sebab ramai ni semua tahu apa dia Ahlul Bait. Baik. Di sini kalau bahasa Arab ami, dia tak sebut ahlul bait, dia orang mesti sebut kharet bait. Pakai saya kita cerita ahlul bait. Ini kita cerita ahlul bait. Kalau kalau kita tengok dalam perbahasan ulama lah, dia ada empat golongan kan. Pertama Bani Hashim dengan Bani Muttalib yang dia dilarang untuk terima zakat. Ada ulama kata Ahlul Bait ini adalah apa ni, isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk. Ada yang kata Ahlul Bait ini orang beriman, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok kan, ini perbahasan ilmiah kan, diperbezakan antara ahlu, antara alu, ada yang kata az-zurriyah. Walhasil secara mudahnya kalau kita tengok kefahaman para ulama antaranya Imam Suyuti dan sebagainya lah, mereka bila kita ambil Imam Bukhari dan Imam Hadith, mereka mereka sebut Ahlul Bait maknanya mutlaknya kepada siapa? Kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan dan Husain, dan yang mana lahir daripada keturunan. Lepas itu bila kita tengok hadith fadail Ahlul Bait, banyak fadail yang ni kan, fadail Ali, fadail Fatimah Az-Zahra, fadail Hasan, fadail Husain. Bahkan Imam Bukhari, Imam Hadith letak mereka ni Imam, Imam Ali alaihi salam kan, Imam Husain alaihi salam, bukannya Syiah, imam kita yang bubuh macam gitu. Jadi mudah faham kerana ulama pun begitu. Yang mudah kita tahu bahawasanya Ahlul Bait adalah keturunan Nabi Muhammad SAW daripada nasab Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidah Fatimah ini berkahwin dengan Sayyidina Ali, kemudian dapat dua atau riwayat kata tiga orang anak kan, satu meninggal, maka tinggal dua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Daripada Sayyidina Hasan pun lahir zuriat dipanggil Hasani, daripada Sayyidina Husain pun lahir zuriat dipanggil Husaini. Kalau kat Malaysia yang anak boleh tahulah, mungkin Habibina Walid lebih tahulah daripada dalam lajnah nasab kan. Mana kita hanya cerita lebih kurang, lebih kurang. Kalau kat Malaysia orang biasa dengan Said, betul tak, ataupun Sharifah, atau sebagian tempat macam Sarawak tak silap depa dengan Wan. Nah, itu itu maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disokong bahkan ulama besar yang bermadhab antara Syekh almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pun mengakui keabsahan nasab. Yang ada satu artikel Syekh Abdul apa ni Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bekas mufti Saudi Arabia, dia ditanya tentang betul ke apa ni habaib yang ada di Hadramaut tu mereka ahlul bait, maka dia mengesahkan mereka ini anak cucu ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Abdul Aziz bin Baz kan. Itulah lebih kurang. Yang lebih-lebihnya kita ada Al Habib apa Ustaz Fadil Al Aidarus, mereka lebih ahli lah nak cerita tentang nasab dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ya, yang kata ahlul bait yang ahlul bait yang akan muncul di akhir zaman ini, yang akan menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi itu daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah orang kata tak ada dah keturunan Nabi, tak ada keturunan Nabi. Dia pun kata apa, Nabi mana ada keturunan, sebab anak keturunan melalui anak laki-laki ini Fatimah. Kalau dapat diterangkan sedikit kenapa keturunan Nabi itu diambil melalui Fatimah dengan Ali, kenapa tidak dikira melalui anak laki-laki dia?
Sebab kalau kita tengok Habaib kita punya jawapan lah. Mungkin Iqbal boleh refresh balik kalau nak silap. Eh? Habib Saiful lah. Kalau Nabi, macam mana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi Adam lahir tanpa mak ayah? Macam mana Allah Ta'ala boleh beri kemuliaan, keistimewaan, kelebihan kepada Nabi Isa lahir tanpa ayah? Maka tak mustahil Allah Ta'ala boleh beri kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana zuriatnya dari datang daripada Fatimah Az-Zahra. Cukup kita buka tafsir Inna A'tainakal Kautsar, mana dalam itu Allah Ta'ala dah sebut Inna Syani'aka Huwal Abtar. Kan orang-orang yang ejek hang, ejek Nabi SAW waktu Nabi nak kebumikan anak daripada Sayyidah Maryah kan, Maryah Al-Qibtiyah tu, Ibrahim alaihi salam. Waktu Ibrahim, Nabi sedih. Nabi sedih dengan satu kematian Ibrahim. Nabi ada dua anak lelaki sebelum ni pun Allah ambil. Tiba-tiba yang terakhir pun Allah ambil. Kemudian Nabi bertambah sedih apabila datang konco-konco apa ni, musyrikin Quraisy, ejek Nabi kata wah Muhammad abtar, Muhammad dah tak ada keturunan. Perkataan wah Muhammad abtar. Abtar. Sebab bila ejek Nabi wah Muhammad dah tak ada keturunan, Allah Subhanahu wa taala hantar Sayyidina Jibril tenteramkan Nabi, beri jaminan, jangan risau Muhammad, orang yang ejek hang ni abtar. Maknanya tu yang Nabi sebut dalam hadis apa ni, kullu nasabin, so, setiap nasab nanti kat hari kiamat tak ada manfaat, akan terputus. Tak ada orang boleh bawa nasab dia jumpa Allah Taala illa nasabi wa sababi wa sihri. Jadi Nabi sebut tiga tu, nasab Nabi, nasab yang jadi sebab itu Sayyidina Ali, dan sihri pun Sayyidina Ali. Maksudnya Nabi nak bagi tahu nasab dari yang lahir pada Sayyidina Ali tu nasab aku. Mana ini ulama dah bahas. Jadi setakat itulah yang kita boleh bagi faham ke orang. Dalam hadis Nabi sebut tiga benda, illa nasabi wa sababi wa sihri. Kenapa Nabi nak sebut tiga kali? Nabi cukup sebut sekali je nasabi, orang dah tahu nasab Nabi. Tapi Nabi nak mententeramkan lagi umat dia, nak bagi faham lagi. Apa, jangan ingat apa ni, Hasan Hussein walaupun lahir ayahnya Ali, jangan ingat dia bukan nasab aku. Sababi, Sayyidina Ali ni bawa nasab kepada aku. Mana ini kemuliaan dan kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan zuriat dan keturunan Nabi melalui anak perempuan Nabi Sayyidah Fatimah ya, radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wallahu alam, lebih kurang lagi lagu tu lah nak bagi faham lah kan. Selebih nak kena tengok kitab banyak. Ada satu kalam Habib Abu Bakar Al-Adni masa kami ada majlis di Guereh, ada haul Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar Mawla Guereh. Naam, masya-Allah. Habib Abu Bakar ni ada dia cakap, kata masyarakat sekarang ataupun ummah yang sekarang, satu benda sahaja yang dapat menyelamatkan mereka, iaitu apa? Iaitu mengenali Ahlul Bait. Habib Abu Bakar ni cakap gitu, iaitu mengenali Ahlul Bait. Jadinya sebab apa, jadi lalu Habib Abu Bakar ni pun menyebut tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sungguhnya Ahlul Bait aku seperti kapal Nabi Nuh, dan sesiapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka akan tenggelam. Itulah kalam Habib Abu Bakar ni. dia macam ni kalau kita tengok ulama bahas kan, kalau iblis ni kan sebahagian ulama kata melalui Quran, innahu kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih kan. Dia ni asal daripada jin, kemudian dia maksiat dengan Allah Taala, dia derhaka dengan Allah, maka Allah Taala laknat dia, jadilah iblis. Jadi dia syaitan. Syaitana ni kerana dilaknat. Maka dia ini adalah menjadi syaitan, ketua syaitan, ketua syaitan di kalangan jin. Dia ada lagi satu disebut syayatin al-ins. Kan syaitan-syaitan di kalangan manusia, ketuanya adalah Dajjal. Pasal tu antara iblis dengan Dajjal ini, Dajjal lebih tinggi. Pasal Dajjal ini manusia, iblis ni jin. Manusia dengan jin, manusia khalifah. Jadi bila Dajjal keluar, nanti iblis akan duduk, wah problem, jangan jadi timbalan dia. Pasal dia tak boleh jadi khalifah, dia tak boleh mengatasi manusia. Jadi itu satu. Jadi cerita dia sekarang ni, lawan, maknanya sebelum Dajjal ni keluar, apa dia buat? Mesti dia suruh iblis ni huru-harakan dunia, rosakkan apa, sebarkan anak-anak buah dia di kalangan syayatin al-jin untuk merosakkan, mewaswaskan manusia, mencari syayatin di kalangan manusia untuk supaya mereka ni dikumpulkan dalam satu kumpulan bersama ketua yang besar iaitu Dajjal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman yang kita duduk ni daripada Nabi Muhammad sampai hari ni, sampai bila kita tak tahulah, sampai hari inilah kita tengah sembang ni, ada dua je depan mata. Hampa nak jadi pengikut Dajjal atau nak jadi pengikut Imamul Mahdi. Kan macam Imamul Mahdi ni, nak jadi pengikut dia mudah.
duduk dalam daerah mahabbah, kerana bawakan pemerintahan Mahdi adalah pemerintahan kasih sayang. Kalau kalau kita hidup dengan cara yang dibenci, yang ditegah oleh Nabi, maknanya dengan cara macam hari inilah, dengan namimahnya kan, adu domba melalui WhatsApp, melalui apa, maka itu bukan cara kehidupan yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW, dan bukan cara kehidupan yang akan menyebabkan apa ni, kegembiraan dan kesayangan Imam Al-Mahdi alaihi salatu wasallam. Mahdi ni hak, pasal Nabi sebut akan kemunculan yang macam Walid sebut tadi. Maka betul Allah uji manusia untuk dapat kenal Imam Mahdi dan tahu macam mana Imam Mahdi, maka duduk duduk dalam daerah Ahlul Bait yang kita sebut daeratul mahabbah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW lah akan beri ilham dalam hati-hati orang yang beriman. Bila kita ada cinta dengan Ahlul Bait sehingga cinta ni bersambung dengan Nabi, akan duduk dalam daerah Al-Mahdi walaupun Mahdi belum muncul, walaupun Sayyidina Mahdi AS belum muncul, tapi daeratul Mahdi makna daerah kita keluarkan diri kita dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang buas ni. Bukan fitnah ni macam-macam lah, macam fitnah kejahilan, fitnah macam salah satu kejahilan orang Allah ni suka kita bercakap ke, berkongsi ke, menulis benda yang kita bukan ahlinya, kita tak tahu, orang sebut palatau. Ni sebenarnya nampak kecil dan pala tahu dulu kan. Wallahu a'lam habibna, wallahu a'lam. Nah, okey. Saya rasa kita pun nak dekat habis-habis ni. Okey. Jadi Anam ada satu permintaan ni. Anam nak minta untuk antum menceritakan bagi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah pengakhiran mereka? Adakah mereka akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda pernah dengar bahawasanya pecinta Rasulullah akan berjumpa dengan Rasulullah di Haudh Nabi, iaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah antum ceritakan tentang bagaimanakah keadaan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yaumil Qiyamah, dan bagaimanakah keadaan di Haudh? Kalau kita pandukan pada hadis yang diriwayatkan oleh para ulama kita, di mahsyar nanti Allah Ta'ala, yang disebut oleh Nabi, Allah Ta'ala akan letakkan satu mimbar. Kan? Antara hadis Nabi, mimbar ini, siapa yang duduk atas mimbar ni? Mimbar ni macam tempat special lah, bilik VIP. Mana orang semua duduk buat matahari. Dari mimbar ini, kata Nabi SAW, siapa duduk dalamnya penuh dengan cahaya. Cahaya ini dilihat oleh al-awwaluna wal-akhirun. Umat daripada umat Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dunia nanti hari kiamat. Dan dia ghabitu humul, kata Nabi. Bahkan para al-awwalun, Nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Isa, akan ada ghibah. Maknanya cemburu tengok cahaya ni. Maka sahabat tanya, siapa yang akan dikumpulkan? Al-mutahabbul, orang-orang yang meletakkan kasih sayang utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maknanya sedaya upaya hari ini kita buktikan kita cinta dengan Nabi, dengan sedaya upaya amalkan berapa banyak sunnah Nabi yang kita tahu dan kita cari tahu. Sunnah Nabi ni banyak sebenarnya. Makan je kalau kita kumpul beribu. Tidur je ada ribu sunnah Nabi. Lepas makan macam-macam. Tapi hari ni benda tu senang kan. Daripada kecil kita diajak makan dengan baca bismillah. Makan dengan ambil lauk yang depan mata kita. La ta'ib buta'am. Jangan aibkan makanan. Tapi orang tak. Sebab ialah kerana jarang hadirkan Nabi, maka susah nak kekal. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi dan sebagainya. Ini satu. Ada lagi hadis Nabi SAW. Apa ni, sebut tentang tujuh golongan kan, antara untuk orang mendapatkan kasih sayang Nabi, nak jadi VIP Allah di padang mahsyar nanti. VIP Allah ni maknanya orang-orang dalam daerah mahabbah yang kita sebut tu. Daerah mahabbah adalah daerah Nabi dan Ahlul Bait. Antaranya Nabi sebut, antaranya kan, dua laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah. Maknanya kita berkawan macam ni, anak kenai Habib Saiful, anak kenai anak-anaknya daripada kecil, semua anaknya, Ikram ke Ikmal ke Iqbal, kita apa aja berlaku, anak doakan, anak akan sokong. Maknanya pasal kita dah macam keluarga. Anak teringat tidur, makan, baring di rumah Walid dulu dekat ni. Sampai anak ke Mesir pun alhamdulillah yang kira jaga anak hampa tiga beradik, Ikram, Ikmal dengan Iqbal. Tapi alhamdulillah Iqbal beberapa tahun dah famous. Kuranglah dapat cakap dengan dia kan, orang famous. Tapi dia ada dalam ni. Nak nampak dia komen tu. Ya, ada. Dia di post model, babe. Jadi kita bila ikut tu, ikut satu-satu apa yang Nabi anjurkan, macam apa, syabun rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid,
laki-laki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid, dengan rumah Allah, itu semua jaminan Nabi untuk duduk dalam daerah mahabbah. Dan paling besar soalan yang boleh kita kongsi sama-sama insyaAllah, mudah-mudahan ianya beri manfaat ke anak, keluarga anak dan antum semua, tentang anjuran Nabi. Nabi dah sebut nanti apa, dah dalam sebuah hadis kan, hujung-hujung sebelum Nabi wafatlah, akhir-akhir khutbah Nabi, Nabi kata apa, aku tinggalkan dekat hampa dua benda. Satu, Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua adalah keturunan aku, makna itrati ahlul baiti. Nabi sebut dia tinggal benda ni, ma in tamassaktum bihima. Selagi mana kita ni, Nabi pesan, pegang dengan dua ni. Pegang dengan Quran, pegang dengan ahlul baiti. Pegang ke cinta, ke ikut ni semua, mengajilah, maknanya nak dapat pegang dua ni, kena mengaji, kena tahu. Tentang hukuk ahlul bait, hukuk Al-Quran, semua ada haknya. Maka Nabi kata, lan tadhillu. Nabi bagi jaminan, kita tak akan sesat. Tak akan sesat, tak akan teraba-raba, tak akan macam rasa sedih, rasa apa, takkan. Kalau kita pegang dua ni, hatta sehingga apa? Ya ridha alil haud. Sampai kamu ni, Nabi bagi jaminan, jumpa aku dekat telaga haud, sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah kata, yang boleh Nabi bagi jaminan supaya kita ni kekal di tali Nabi ni sampai kat telaga haud, maknanya kita hidup nanti kat kubur sampai mahsyar kita jumpa Nabi kat telaga haud, pegang dua ni. Jangan pegang benda lain. Iaitu Al-Quran, Kitabullah, wa itrati ahli baiti, iaitu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kalau Iqbal pun ada nak kongsikan, Walid, tafadhal, ana pernah dengar juga. Ni ana tanya antum beb, tentang keadaan di haud macam mana? Macam mana nak jawab, ana tak jumpa haud lagi. Allah. Ya khair, ya khair. Cuma kita kalau bukan apa nama? Marhaba. Nabi kata tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan ahli bait keturunan aku. Jadi berpeganglah kalian kepada kedua-duanya, nescaya akan kutunggu kalian di haud aku. Jadi orang-orang yang betul Habib eh? Betul. Ha, naam. Okay. Nabi kata, makna kata orang yang mana berpeganglah kepada dua Al-Quran dan ahli bait ini, Nabi kata akan kutunggu mereka di haud. Betul. Perintah putus-putus mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wajib. Naam, sah. Maknanya sebab disebut dalam Al-Quran kan, surah apa? Nabi Allah kata mencintai tidak aku meminta upah. La asalamu alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ya. Jadi Allah memerintahkan apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kami nak bayar upah ni atas dakwah kamu ya Rasulullah ni, sebab membawa kami daripada tempat gelap ke tempat cerah ni, daripada jahiliah ke Islam ni. Rasulullah tak tahu jenah. Apa nak berupah? Turunlah ayat tadi yang Iqbal baca tu. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak meminta upah kecuali kecintaan kalian kepada ahlul bait keluarga aku, kurba aku. Itu Allah suruh. Allah yang suruh Nabi mengatakan begitu. Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, aku tu maknanya Nabi Muhammad lah, aku tidak meminta upah kecuali kasih sayang, kecintaan kalian kepada ahlul bait aku, keluarga aku. Ini wajib. Yang mana ustaz-ustaz pada hari ini, ulama-ulama pada hari ini jarang menceritakan benda tu. Jarang menceritakan benda tu. Jadi, kalaulah kita kan, wali nak ajak kalian, kalau kita dikatakan dibawa pergi-pergi satu pameran, kan pameran, kita, ya ni, Syekh, bernama Muhammad, ya Siti, ini adalah sepatu Nabi. Nabi pernah pakai kasut ni. Pasti kita ambil, kita cium, kita peluk, kita letak atas kepala, betul tak? Betul? Sah? Betul. Ini kasut Nabi lah. Nabi pernah pakai, kita pun ambil cium, 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 cium. Itu adalah peninggalan Nabi yang tidak bernyawa. Tak ada nyawa pun. Selendang Nabi, soban Nabi, dan kasut. Kita bubuh dalam frame elok-elok, bubuh dalam kotak kan. Sedangkan ahlul bait Nabi, peninggalan Nabi yang hidup, yang bernyawa, yang berjalan di atas muka bumi ni, kita boleh mencemuh dia. Kita
kita membenci, mana kata kita benci perangai dia tu, tak apa, tak ada masalah. Membenci batang tubuhnya, itu yang diharamkan. Naam, sah. Dan yang kata wajib tu pun Habib adalah Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i fardun. Dia sendiri sebut fardun. Fardun. Oh, ini. Kenapa kita nak lawan Imam Syafi'i kan? Ya, betul. Sebab apa? Imam Syafi'i dalam syair dia mengatakan Imam Syafi'i bersyair. Sedang dia kata lebih kurang maksud ayat syair dia begini, kata mencintai kalian adalah kewajipan. Tidak sah solat kalian sekiranya kalian tidak sekiranya kami tidak berselawat di atas kalian. Naam. Wa ala ali Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala ali. Naam. Akada. Imam Syafi'i mengatakan begitu, sekiranya tidak kami semua waktu tahiyat akhir tu kita kata Allahumma salli ala Muhammad, waktu kita pun bagi salam assalamualaikum tidak sah. Selagi mana kita naam tidak menyambung wa ala ali Muhammad. Sahih. Naam. Antum cakap tadi tentang bila tak ramai orang cerita Ahlul Bait, anda kongsi sikit lah. Tak ramai orang nak ke depan. Boleh? Sikit lagi masa boleh? Kebal Habib. Anda teringat Habib Ali Jufri ditanya tentang kalau bahasa Arab tu hebat kan, maknanya bahasa Nabi, bahasa Ahli Syurga sebagainya, kenapa tak dijadikan bahasa dunia kan? Kenapa dunia ni dibesar-besarkan bahasa Inggeris? Ni Habib Ali Jufri kita ditanya. Tahu Habib Ali Jufri cakap apa? Pasal dia hebatlah dia tak digunakan dunia. Pasal dunia ni Allah sebut apa ni tak ada besar darah apa yang tentang hadis laukan nanti dunia ta'dilu 'indallah janah ba'udah. Kalau dunia ini ada nilai sisi Allah walau besar ekor nyamuk kan? Ma sadza minhu kafir asyrbatama. Maka orang yang derhaka dengan Allah, tak beriman dengan Allah, tak akan diberi minum pun walau setitik air. Maksud itu tak ada nilai. Orang yang tak beriman, tak sembahyang pun boleh jadi kaya. Maksud tak ada nilai. Kerana bahasa Arab ni nilai, yang bernilai ni Allah Ta'ala sibuk. Wa qalilun min ibadiyash syukur. Orang yang tahu nilai, orang yang bersyukur ni tak ramai. Jadi pasal tu, bila orang tahu bersyukur, mencari Nabi melalui Ahlul Bait, maka insyaAllah jadikan orang yang mencintai dan mengenali Ahlul Bait ni tak ramai. Wallahu'alam. Lebih kurang ke tu lah. So, ya betul. Be. Alhamdulillah kita dapat kongsi sedikit. Sebenarnya banyak lagi ni. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi kita nak kupas ni ya. InsyaAllah. Ini baru mukadimah. Nanti insyaAllah kita akan buat lah. Lagi banyak yang minta ni. Dia kata ni, oh buat lagi. InsyaAllah sama-sama lah kita buat. Terutamanya Ahlul Bait sendiri yang datanglah, kita tengok kita duduk buka kitab Ba'alawi ni kan, ya, datang dengan duka kita lah. insyaAllah Habib. Yalah, ibu anda pun dah panas ni. kalau tak stop nanti kita jumpa bila-bila masalah nanti habak je, insyaAllah anda free kita jumpa lagi insyaAllah. Senang ke tengok Iqbal, masyaAllah menawar habaib semua. Baik. Merhaba. Ana ingat nak minta doa daripada anda. Sebelum berhenti ni. Ha. Orang yang di belakang tabir lah, yang tak nampak muka dengar suara je kena doa baru makbul. sebab hadis kata Allah Ta'ala lebih makbulkan doa orang yang kita tak nampak. Jadi tak nampak tu doa. Anda berhajat doa. InsyaAllah kita nak aminkan doa, insyaAllah. Doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, Ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami, Ya Allah. Ampunkan dosa jiran kami, Ya Allah. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin, pemimpin kami khususnya, Ya Akramal Akramin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami duduk dalam satu perbualan.
untuk mencari kebahagiaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, kalau takdirmu malam ini kami dipanggil ke rahmatmu ya Allah, panggillah kami dalam keadaan lidah kami mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil kami dalam keadaan nabi kami kekasihmu redha dan bangga dan bahagia dengan perbuatan kami ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika dalam takdirmu umur kami masih ada, maka kau kurniakan, anugerahkan kami ya Allah baki-baki umur yang kau berikan kepada kami untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW walaupun sekali dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Hidupkan kami dalam keadaan kami membanggakan Nabi, membanggakan para salaf salih ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وسرعة الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بركات نبي محمد صلى الله عليه وسلم, بركات malam ini lidah kami, telinga kami mendengar dan membicara tentang kehebatan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatlah segala musibah, angkatlah segala malapetaka, angkatlah segala kesusahan, gham wal ham di kalda dalam hati umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang miskin di kalangan kami ya Allah, mudahkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, yang mana dalam kesusahan terbelit dengan hutang ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat duduknya kami menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan amal-amal soleh yang kami lakukan tak seberapa ini ya Allah, maka kau bebaskan orang-orang yang berhutang daripada berhutang ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Yang mana di kalangan umatmu masih ada yang menderhaka kepada Allah Subhanahu, menderhaka kepadamu ya Allah, angkatlah, berilah mereka rahmat, berilah mereka keampunan, berikan mereka taufik, berikan mereka hidayah dan keluarga kami ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Ibu ayah kami yang masih hidup ya Allah, berkatkan kehidupan mereka ya akramul akramin. Guru-guru kami yang kami cintai ya Allah, ikatkan hati kami dalam mencintai mereka sehingga cinta ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan lidah kami daripada mengumpat, bersihkan lidah kami daripada memfitnah orang, bersihkan lidah kami daripada mencaci orang ya akramul akramin. Bersihkan hati kami daripada ujub, daripada gurur, daripada riak, daripada takabur, daripada hasad dan seluruh sifat-sifat yang tidak disukai olehmu ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nawaina ala man abu salafus salih khususan masyayikhna al-kiram Sayyidah Umar ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asrar al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Atas luangkan masa dengan kami. Masya-Allah. Doakan aja. Jazakumullah khair bagi anda peluang duduk tengok Iqbal. Masya-Allah. Selalu tengok ini dapat sembang. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Doakan anda selalu di Mekah. Tumbib. Dapat sembang ngantuk. Ni Habib Kabir ni. Habib besar. Daripada Johor. Orang asal dia kan orang pelik. Nama kita orang pelik. Dia sepupu Amir Azri. Oh, iya ke? Juga abang Amir Muhammad? Dah, abang dia Alwi Haddad. Alwi Haddad. Amir Alwi Haddad. Dua-dua apa? Budak Mak Dar Mustafa. Masya Allah. Antum dufa' ke apa Dar Mustafa? Kalau Malaysia ana dufa' kelima. Kalau seluruh waktu itu ana 1997. 97 ana tak ingat ana dufa' ke berapa. Ana selepas Habib Asadullah tu dalam setahun ana sampai Habib Jamal lepas tu. Tapi ana dalam zaman tu lah. Depan dengan Habib Jamal semua. Tapi depa dahulu pada ana setahun lebih macam itulah baru ana sampai. Ajib. Kalau abang nak kat Syihir atau betul? Marhaba. Antum dekat Syihir ke duduk kat Tarim lo? Ana pernah duduk Ainat, ana pernah duduk Syihir. Itu dalam Mustafa. Banyak huruf ni. Masa Ainat zaman Syekh Omar Za'aza', kemudian di Syihir zaman Abdul Rahman bin Hafiz jaga, dia diterim. Ana halaga Habib Omar juga tu. Syekh Omar Hussein Khatib kadang-kadang gantinya. Ana baru ni masa kat Tarim, masuk tertib khas Syekh Omar Hussein, baru buat tertib baru. Kan sekarang kan tertib dah 10 tahun. Baru habis. Nah. Syekh Omar ni buat macam satu tertib baru untuk percubaan pertama. Untuk nak buat tertib yang lama. Seperti tertib antum yang dulu. 4 tahun sahaja. 4 tahun. Nah. Sekarang ada masa yang tu lah baru ni. Orang panggil Muknah Fikihiyah. Ni antum sampai balik insyaAllah. Balik Tarim balik insyaAllah.
إن شاء الله لو في فرصة. إن شاء الله. إن شاء الله akan balik lah إن شاء الله sebab ni pelajar-pelajar Cairo ramai tanya Ana bila nak buat pergi daura, pergi daura insya Allah kalau ada peluang memang nak pergi lah. Ana nampak Ikmal apa ni komen tadi banyak tu, Ana kata teringat kita minum syai dekat Nil macam-macam dia tulis tu, makan burung merpati dia dengan ikram bawa Ana. Masa tu Walid balik Malaysia kan? Nam. Orang tegur Ana. Orang pergi jarak Busiri hampir jarak Fir'aun. Masa Nabi kan buat Fir'aun tak jarak Busiri. Lepas tu paling besar kami thankful anak antum ni Ikram dengan Ikmal. Tak tahu Ikmal masa tu ikut ke tak, anak tak ingat. Depa bawa anak jumpa Syekh Muhammad Rifaat Fauzi. Itu oh, azim anak kata. Tak ikut kan? Syekh Muhammad Rifaat Fauzi ni kan alim besar muhaddis. Subhanallah Ikmal ni dengan Ikram masa tu kira umur budak kan, belasan tak ingat. Macam-macam kawan semua kata hebat ulama layan depa ni. Mudah-mudahan Allah kembali semua macam tu. Kita hidup dengan ulama macam kat Mesir, kat Yaman kan. Amin. Seronok. Itu anda belajar banyak tu masa tu. Perkataan kerebet lah apa Mesir. Antum belajar dengan apa Ana tu? Belajar dengan apa lagi? Itu dia bagi pun. Tapi bahasa Arab dia pun masya Allah. Oh, dah macam orang Mesir dah Habib. Dua-dua ni. Main lagi. Nanti marhaba. Kita akan live lagi. Mungkin kita akan jadikan live dengan NT ni, kita akan jadikan rutin. Rutin mingguan. Rutin. InsyaAllah. Boleh lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Alal ain wal ras. InsyaAllah. InsyaAllah. Abna Ahmad Muhammad bin Hassan Jamalul Lail. Nah, semua nantil, semua yang menonton InsyaAllah. Ni, semua yang menonton ni tak puas perkongsian daripada Habib Muhammad kita insyaAllah. Oh, sama-sama insyaAllah. InsyaAllah. Follow dia, follow Muhammad Haddad. Ya. Apa, Syed Haddad. Syed Haddad. Syed Haddad. Apa, Instagram. Mana pun tak follow lagi untuk MasyaAllah. Lepas tu anak cari dari mana. Baik, lepas ni anak follow. Okay. Anak pun tak follow je lagi. Sama-sama tak follow. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu da'atikum kathir. Antum akhtar. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Amin Muhammad. Alif. Okay, kita tutup. Okay, Alhamdulillah. Nanti kita akan contact lagi dengan Habib Muhammad Haddad. Yang mana kita mungkin kita jadikan rutin kita, mingguan kita ke. Kan? Dia pun free. InsyaAllah malam lah kita buat malam insyaAllah. Dan siapa yang nak hantar anak, tapi lepas COVID lah. Sekarang ni COVID dia buka madrasah di Johor Bahru. Ribat Al-Haddad. Bagi Taufik lah. Okey, itu saja pada hari ini. Nak maghrib dah, lagi 5 minit. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, jumpa lepas lagi. Besok insyaAllah Walid akan bawa kau orang pergi jalan-jalan. Petang itu. Zuhur di Mesir lah. Malam lah. Indonesia petang, pukul 6. 6, 7. Kita bawa pergi jalan-jalan. Kemudian tu, lusa. Kita akan ada tetamu, special guest, Ali Al-Kaf, yang mana kita akan membincangkan topik panas juga ni. Ciri bercakap dengan jin, misteri, ke alam misteri, selangkah ke alam misteri. Okay, nanti Ali akan buat iklan lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.